Kopi Vosian izo irita Shah Juanis Mijol, miampai diozu doit BTTV sodob diti. Kes seorang guru sekolah kebangsaan di Likas yang mengetip telinga kiri seorang murid menggunakan stapler kerana gagal menyiapkan kerja sekolah. Pengarah Pendidikan Sabah Dr. Mistrin Radin berkata, guru terbabit akan dihantar menjalani sesi kaunseling. Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu juga akan mengadakan perjumpaan dengan guru dan ibu bapa terbabit untuk menyelesaikan insiden itu secara baik. Kita akan siasat lebih lanjut dan PPD sudah bersedialah untuk perbincangan dengan ibu bapa, dengan murid yang terlibat dan guru. Yang pastinya guru ini kita akan hantar untuk kaunseling. Dr. Mistrin ditemui di Majlis Penutupan Kursus Profesionalisme Guru-Guru Pendidikan Khas Siri 1 di Hotel Shangri-La Kota Kinabalu hari ini. Beliau menasihati semua guru untuk mematuhi peraturan menghukum murid. Katanya, hukuman rotan hanya bertujuan untuk mendidik dan bukan untuk mencederakan murid. Kalau menghukum murid itu, kalau dalam peraturan hanya guru besar, pengetua, ataupun guru yang diperturunkan kuasa yang boleh memberikan hukuman kepada murid. Terutama dari segi macam rotan, rotan itu pun tujuannya untuk mendidik, bukan untuk mencederakan murid tersebut. Kemarin, media melaporkan seorang murid tahun 4 di sebuah sekolah kebangsaan di Likas luka dan mengalami pendarahan di telinga kiri akibat perbuatan guru itu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi bin Haji Abdal berkata, satu jawatan kuasa akan dibentuk untuk mempercepatkan proses kelulusan projek yang dipohon pelabur. Jawatan kuasa itu dipengerusikan Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Jaujan Sambakong. Datuk Seri Muhammad Syafi'i berkata beliau tidak mahu proses pemberian kelulusan itu memakan masa bertahun-tahun seperti yang diamalkan sebelum ini sehingga menyukarkan pelabur. Saya tidak mahu bila ada permintaan daripada para pelabur, pemaju yang ada bukan hanya datang daripada luar, dari dalam negara. Kadang-kadang dia mengambil masa bertahun dan ini time is money for business people. Jadi kita tidak mahu lambatkan sangat dan kalau kita dapat luluskan projek-projek contoh macam development approval dalam jangka masa yang pendek, mengapa kita tidak boleh luluskan? Ya? Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan Festival Kuih Bulan di Lintas Kuih Kota Kinabalu malam tadi. Semasa pemerintahan Barisan Nasional, beberapa pihak membuat aduan tentang kesukaran mendapatkan kelulusan untuk membangunkan projek tertentu di Sabah. Ini kerana individu yang memberi kelulusan didakwa meminta sogokan. Berikutan itu, beberapa syarikat yang bercadang untuk melabur di negeri ini gagal melakukannya kerana tiada kelulusan diberikan kerana tidak diberikan sogokan. Datuk Seri Muhammad Syafi'i berkata walaupun kelulusan diberikan dengan cepat, namun syarat ditetapkan juga perlu dipatuhi seperti kelulusan pihak bomba. Tapi saya nakkan supaya bila kertas untuk memohon perkara ini, dia tidak boleh mengambil masa. Wakil yang mereka hantar yang tidak boleh buat keputusan. Kita nakkan supaya jawatan kuasa yang akan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Kerajaan Tempatan, bila meluluskan jangka masa dia perlu kita hadkan untuk memberi kelulusan secepat yang mungkin. Selanjutnya, ikuti pesanan Surya Capital Holding sempena Hari Pelabuhan pada 1 hingga 2 Oktober ini.
Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Sabah giat menganjurkan kursus kemahiran baru untuk wanita dan komuniti luar bandar untuk meningkatkan taraf ekonomi golongan itu. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata, tahun ini lebih 10 kursus kemahiran yang disertai, lebih 150 peserta telah diadakan. Beliau berucap merasmikan majlis penutupan kursus asas refleksologi dan kursus asas pembuatan jus perap di Pusat Latihan Kemahiran KPLB di Mansiang Menggatal hari ini. Datuk Iwan berkata pelbagai kursus kemahiran yang dijalankan itu antara petunjuk prestasi utama KPLB Sabah. Katanya adalah penting untuk melengkapkan komuniti luar bandar dengan kemahiran tertentu kerana Sabah menerima kunjungan jutaan pelancong tempatan dan luar negara. Jangan berikan kami janji dan harapan palsu. Itu kata-kata Alih Parlimen Keningau merangkap Adun Tambunan, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan mengenai tuntutan pembayaran royalti minyak 20% kepada Sabah. Beliau berkata, jika tidak mahu membayar royalti, maka Petronas dan syarikat minyak lain harus berhenti daripada mengambil sumber minyak Sabah. Datuk Dr. Jeffrey berkata demikian sebagai reaksi terhadap kenyataan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang dilaporkan berkata pembayaran royalti minyak 20% itu tidak dapat dilaksanakan. Katanya Perdana Menteri dan Kerajaan Pakatan Harapan hanya memberikan alasan demi alasan. Namun alasan itu tidak menyelesaikan apa-apa. Sebaliknya mewujudkan lebih banyak rasa ketidakpuasan hati dan kebencian di kalangan rakyat Sabah dan Sarawak. Sebelum berpisah, kita saksikan kemeriahan Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo di Bintulu. 150 peserta dari 31 negara turut mengambil bahagian. Tohwadan Kumadiozu Saviavi, Izo Iditasha Jonis Mijol, Kopisomo Tokovago.